Assalamualaikum. Hai, saya Dr. Dia. Hari ini bersama sesi bersama iVet. Hari ini kita akan ajar macam mana nak handle kucing yang garang. Okey? So, first of all, mesti ada satu tuala lah untuk dia dan ada kucing. Cara dia adalah mesti biasanya kucing yang garang ni dia akan gunakan selalunya gunakan kuku dan juga mulut dia. So, kita handlekan yang itulah. So, first kena balutkan kaki dia. Dan pusingkan towel ni untuk kontrolkan dia punya kepala lah. Okay, so untuk yang ini sesuai untuk kita bagi makan ubat, maksudnya untuk handle kepala dan juga bahagian belakang. Kalau perlukan kaki ke apa, just keluarkan kaki sajalah. Macam ni. Okay. Okay, ini cara yang pertama lah. Cara yang kedua, kita boleh lipatkan dulu towel ni. Buatkan satu kepingan yang tebal untuk kita kontrol leher sajalah. Yang ini sangat bagus untuk kucing yang kita memang tak boleh handle langsung. Maksudnya just nak kita grabkan kepala dia. Lepas tu grip daripada sini. Dan kat belakang manusia boleh di handle. Okey, macam tu. Okey, yang ketiga paling minimum kalau terlalu garang, ada kucing atas table, just dapatkan satu towel. Lepas tu grab body dia macam ni. Biasanya kucing bila ada warm ataupun ada grab body daripada human, dia akan lebih relax lah. So kita just grab macam tu. Dan boleh buat apa-apa yang prosedur yang diperlukan. Sekian, kita akan berjumpa lagi dalam sesi akan datang. Bye.